Ya, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu bahwa benar pagi ini tim dari penindakan melakukan kegiatan di daerah Jawa Timur. Kita melakukan operasi tangkap tangan di daerah Pamekasan. Kita amankan beberapa orang karena kita mendapatkan informasi terkait dengan adanya indikasi transaksi tindak pidana korupsi yang terjadi di sana. Ada beberapa pihak yang kita amankan dan juga ada barang bukti unsur-unsurnya, ada yang dari penyelenggara negara, dari pemerintah daerah setempat di Pemkab Pamekasan tersebut, ada penegak hukum juga di sana, dan kita mengamankan juga sejumlah uang. Tim sekarang masih melakukan proses pemeriksaan untuk kebutuhan penentuan status tindak lanjut setelah operasi tangkap tangan ini dilakukan. Kami juga melakukan koordinasi dan sharing informasi dengan pihak kejaksaan terkait dengan operasi tangkap tangan yang kita lakukan ini. Jadi kita ucapkan terima kasih juga. Semoga ini bisa menjadi koordinasi yang baik antara KPK dengan kejaksaan. Jadi ada lebih dari 7 orang yang kita amankan untuk tahap pertama ini. Kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum nanti statusnya di